السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله شرور من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مؤدثاتها وكل محدثه بدءه وكل بدءه ضلاله وكل ضلاله في النار Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Kurang lebih 20 tahun yang lalu saya ngisi di sini. Masjidnya belum seperti ini. Jadi ini semoga perkembangan dakwah terus diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa atas nikmat Allah, nikmat hidayah dan nikmat iman yang diberikan kepada kita. Terutama adalah tentang sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sesuatu yang terasing di tengah masyarakat kaum muslimin. Dan Alhamdulillah setelah berjalannya dakwah ini lebih kurang mendekati 30 tahun ya atau sekitar 30 tahun maka kita jumpai bahwa doa ini telah mendapatkan sambutan dari banyak kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Nah ini menunjukkan bahawa memang fitrah manusia itu menginginkan al-haq kebenaran dan dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah para hamba Allah yang suci fitrah itu. Karena fitrah manusia pada hakikatnya adalah beriman kepada Allah. Bahawa dia adalah yang hak. Sembahan satu-satunya yang hak adalah Allah Azza wa Jal. Zalika bi anna Allah huwal haq. Wa ma yad'una min al batil. Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak Dialah sembahan yang hak Dan apa-apa yang disembah selain Allah adalah bah, batil Nah oleh karena itu Mari kita terus Menuntut ilmu Ya menggapai hidayah Allah Azza wa Jal Jangan merasa puas Dengan apa yang kita miliki Seorang mukmin dia ingin cita-cita yang dia bercita-cita yang tinggi. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti insyaallah kajian saya setelah maghrib di Pacet sana mengetuk pintu-pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para akhwani fillah rahimakumullah, tadi saya ditanya, "Ustaz, pegang apa pakai alat ini?" Kalau pegang itu kultum namanya Kuliah tujuh menit ya. ya. Kalau pakai alat ini Saya tidak megang Insya Allah bisa tujuh puluh menit ya. Siapa apa enggak <tuh>. Betul-betul saya sangat bergembira Dalam waktu yang cukup lama ya Tidak mengisi di eh, Mojokerto Imam Syafi'i ini beberapa kali saya diminta ditelepon oleh Akhuna Andik tapi memang selalu tidak sesuai. Dan ini kadang-kadang tidak direncanakan jadi ya. Kalau direncanakan malah tidak jadi. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang baik ini insyaallah saya ingin menguraikan Sebuah ayat Al-Quranul Karim yang banyak mengandung hikmah. Ya, semua Al-Quran ini dengan ayat-ayatnya penuh dengan hikmah. Tapi saya bisa ingin menguraikan satu ayat dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-71, yaitu tentang diantara sifat-sifat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita untuk beriman kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum Dan orang-orang yang beriman Laki-laki dan wanita. Sebagian mereka adalah penolong. Bagi sebagian yang lainnya. Sebagian mereka adalah wali. Bagi sebagian yang lainnya. Yani yang dicintai. Wali maksudnya yang ada, ada walanya. Yang dicintainya. Karena memang orang muslim itu. Orang mukmin itu saling mencintai satu dengan yang lainnya. Siwal mukminun wal mukminat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebagian adalah wali bagi sebagian yang lainnya, sebagian penolong bagi sebagian yang lainnya. Karena mereka adalah ibarat satu ja jasad. Kalau pada bagian badan tertentu terasa sakit, maka seluruh jasad ini menjadi terasa sakit pula. Al-mu'min wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dh. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wayuqimuna as-salata wa yu'tunaz zakah. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa Allah wa rasulah dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah. Zat yang maha perkasa. Lagi maha bijaksana. Kau muslimin dan kau muslimat rahimakumullah. Dan kata ini sering saya gunakan. Kau muslimin dan kau muslimat. Karena kalau ikhwani dan akhawati itu eksklusif bagi saya. Sedangkan dakwah tauhid ini untuk seluruh umat manusia. Jangankan umat Islam, seluruh umat manusia. Allah dakwah tauhid. Maka kadang-kadang teman-teman kita itu yang menggunakan istilah untuk para ikhwan tempatnya di sini, untuk para akhwat tempatnya di sana. Lah istilah ikhwan akhwat itu tidak semua orang tahu. Yang paling banyak tahu tuh yang ikut ngaji, ya panitia itu yang tahu. Lah kita ini ingin dakwah kepada semua kaum muslimin. Dan istilah yang dipakai dalam Al-Quranul Karim adalah diantaranya adalah Islam... Muslimin dan mus Muslimat. Nah ini sekedar untuk kita supaya tidak dikesankan dakwah kita ini dakwah yang eks eksklusif hanya mereka sendiri kok. jenggot-jenggot ya. itu. Loh iya, ini realita di masyarakat. Maka mari kita merubah. Aku berdakwah untuk semua. Ya, saudara-saudaraku kaum Muslimin dan kaum muslimat. Allah swt menyebutkan dalam ayat ini wal mukminuna wal mu'minat. dan orang-orang beriman laki-laki dan wanita. Makna iman tidak sekedar ucapan lisan, tapi iman itu adalah ikrar, ucapan dengan lisan, pengakuan dengan hati dan diwujudkan dalam amal perbuatan dengan anggota badan. Itulah iman. Nah orang-orang beriman seperti yang disebutkan oleh Allah ini wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Sebagian mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lainnya. Karena hakikat ukhuwah ya yang insya Allah kekal di dunia dan di akhirat ya adalah yang dibangun di atas iman. Makanya Allah azza wa Jalla menyebutkan dalam surat al hujurat Inna mal mu'minuna ikhwatun. Kata innama dalam bahasa Arab itu untuk penghususan, pembatasan. Maka dari itu harus ada kata Dalam terjemahannya Hanya ya. Kata hanya itu membatasan Sama dengan kecuali Untuk membatasi Innamal muminuna ikhwatun Sesungguhnya Yang bersaudara itu yakni secara hakiki dunia dan akhirat Hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka diikat oleh tali rahim yang namanya rahim iman. Maka yang kata Nabi Alaihissalam ya Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu seorang mukmin dan mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangun bangunan yang diikat bangunan dibangun di atas kekuatan, di atas kekuatan. kemudian kata Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain lihat Imam Muslim al Muslimu akhul Muslimi seorang Muslim saudara bagi Muslim yang lainnya ya. sekarang Apakah ada selain yang dikatakan uhuwah imaniyah? Ya ada uhuwah sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah. Mereka bersaudara. Ya. Jawabannya ada. Karena semua manusia ini adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala dari Nabi Adam alaihissalam. Kita ini keturunan dari satu A, ayah. Namanya A, Adam. Satu ibu namanya H, Hawa. Ya. Makanya, ukhuwah insaniyah ini pun disebutkan oleh Al-Quranul Al Karim. Udhkur akho adin. Sebutkanlah, ingatkanlah tentang saudaranya kaum ad yaitu Nabi Hud. Jadi Allah menyebutkan tentang persaudaraan ini. Tetapi apakah kaum Nabi Nabi Hud beriman? Mereka tidak beriman. Maka turunlah adab kepada mereka, kecuali hanya segelintir manusia. Jadi wal muminulah wal mu'minat ukhuwah imaniyah ini di atas dari semua jenis uhu, uhuwa, di atas, karena dia adalah diikat oleh oleh iman, ya. iman yang mengikat, oleh karena itu seorang mukmin dan mukmin yang lainnya tidak dibatasi oleh ruang atau lingkup tempat, tidak dibatasi oleh zaman. Itu keistimewaan ukhuwah yang dibangun di atas, I, di atas, iman. Kalau dibangun eh uh, di, saya sebutkan tadi ukhuwah imania ini tidak mengenal batas tempat wilayah karena siapapun orangnya selama dia itu mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya entah tempatnya di mana dia tinggal di Amerika, di Eropa, di negeri Arab, Timur Tengah, Afrika dan yang lainnya, maka mereka adalah bersaudara, bersaudara. Tidak dibatasi oleh tem tempat. Juga tidak dibatasi oleh za zaman. Orang mukmin yang beriman kepada Nabi Nuh di zaman Nabi Nuh ada saudara bagi seorang mukmin yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, mereka beriman kepada Nabi Ibrahim. Saudara, bagi yang hidup di zaman Nabi Isa, Nabi Musa, dan saudara kita, tidak dibatasi oleh zaman karena terikat oleh ke keimanan. Nah, ini makna dari atau keistimewaan dari ukhuwah uh yang dibangun di atas iman. Makanya, Allah menyebutkan di sini. Wal -mu'minuna wal -mu'minatu mereka wali bagi-bagi yang yang lainnya tanpa mengenal zaman dan waktu e, tempat dan, dan waktu Oleh karena itu orang-orang yang datang kemudian mereka mendoakan yang telah mendahului mereka orang yang telah mendahului mereka dahulu juga telah mendoakannya akan datang Nabiullah Ibrahim Alaihissalam mohon pada Allah ta'ala Rabbi ja'alni muqimas salati Wa min durriyati. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami Jadikanlah aku Seorang yang menegakkan salat Demikian pula anak keturunanku Ya Mereka mendoakan Untuk yang akan, yang akan datang Dan yang sekarang ini mendoakan yang telah mendahului Dan orang-orang yang datang kemudian sesudah mereka. Kaum mukminin yang telah meninggal. Yang datang kemudian mereka berdoa. Ya kulun. Rabbana khfir lana. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Ampunilah kami. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan ini

Sesungguhnya kau zat yang maha pengasih Dan punya penyayang Jadi indah Oleh karena itu Di antara amalan yang bermanfaat Dari orang yang hidup Kepada orang yang telah meninggal Di kalangan kaum mukminin Adalah doa Para hamba-hamba Allah Yang masih hidup Untuk mereka yang telah meninggal Meskipun tidak ada hubungan Kekerabatan yang menjadikan mereka kerabat ada iman. Nah ini arti daripada al mukminun wal mukminat ba'dhum awliya ba'd. Hidup dan mati. Kita sebagai tetap sebagai saudara, saudara. Maka ini harus dijaga. Jangan saling ribut satu dengan yang lainnya. Dalam masalah-masalah kecil, Kadang-kadang tidak sepaham Langsung tidak mau salam pada saudaranya Satu akidah, satu manhaj Satu guru ini bukan, bukan yang diinginkan oleh Oleh Islam ya. Maka di antara sifat kaum mukminin Saling mencintai satu dengan yang lainnya Ayah. Karena itu di antara bayat Ya yang diambil oleh para sahabat dahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang Muslim mencintai saudaranya sesama Muslim. Ya oleh karena itu disebutkan dengan tegas ini wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum auliya'u ba'd. Mereka saling cinta satu dengan yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai satu kebaikan untuk di untuk dirinya harus tanamkan ini dalam diri kita aku ingin kebaikan bagi saudaraku sebagaimana aku ingin kebaikan itu untuk di, untuk diriku ya. sebagaimana disabdakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahdukum, hatta yuhibba li akhihi ma li nafsihi tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudara, kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk di untuk dirinya. Wal mu'minuna wal mu'minat Kemudian sifat yang kedua, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka di antara sifat orang-orang beriman itu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar. Penggunaan kata kerja bentuk sekarang bagi yang sudah belajar bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Itu untuk menunjukkan keteru, keterusan, sela, selalu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu selalu dikerjakan oleh mereka, oleh mereka. Tidak hanya sekali, dua kali, terus ma, terus menerus. Ya'muruuna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu menurut siapa? Menurut ah, aga, agama Allah. Ma'ruf itu menurut syariat al Allah, bukan ma'ruf menurut kepa kepala kita, tidak. Bukan ma'ruf menurut otak kita, tidak. Bukan ma'ruf menurut perasaan kita, tapi menurut syariat Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan ma'ruf oleh agama Allah dan rasulnya itu yang ma'ruf Yang dibilang mungkar oleh Allah dan Rasulnya Itu yang, mu, yang mungkar Makanya seorang itu Kalau akan beramar ma'ruf Nahi mungkar itu Ada tiga syarat Pertama Syarat sebelum amar ma'ruf Nahi mungkar Yaitu il, ilmu Harus punya ilmu Ya harus punya ilmu bahwa yang akan diperintahkan ini adalah ma'ruf -ma yang akan dicegah ini adalah mung mungkar menurut syariat Allah dan rasulnya. Nah kalau seorang ragu ini ma'ruf apa bukan ya? Ya diam. Atau bertanya pada orang yang yang berilmu. Jadi harus punya ilmu. Karena ilmu ini adalah sebagai landasan dalam kita beragama. Di atas il, ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahuilah bahwa saya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kecuali Allah. Maka tauhid didasari oleh il, ilmu. Ibadah didasari oleh, il, oleh ilmu. Dan seterusnya. Jadi syarat pertama syarat sifat orang-orang beriman yang ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang pertama harus punya ilmu. Il. Ini menuntut kita untuk belajar. Terutama kita belajar itu yang paling penting adalah untuk siapa? Yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Al Karim surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ku anfusakum wa ahlikum naro Peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka Maka ketika seorang menuntut ilmu Ketika dia belajar pertama kali sebelum yang lainnya adalah di dirinya Kemudian yang kedua keluar keluarga menjadi tanggung jawab kita. Kemudian tetangga, umat dan seterusnya. Pelihara diri dan keluargamu dari azab api neraka. Karena kita bertanggung jawab terhadap keluar keluarga kita. Ya. Jadi ilmu itu yang pertama. Pertama kali kita belajar ilmu untuk diriki, diri kita. Mengangkat kejahilan dari diri kita, Raf'ul Jahli an nafsihi Seorang yang menuntut ilmu itu tujuan yang pertama adalah untuk apa? Tentu menuntut ilmu karena Allah. Tapi hikmah pertama ketika dia menuntut ilmu adalah mengangkat, yaitu menghilangkan kejahilan dari dirinya. Kemudian mengangkat atau menghilangkan kejahilan dari orang lain dengan dia mengajarkan il, ilmu itu kepada orang lain. Kemudian yang kedua dalam amar ma'ruf nahi mungkar hal yang kedua ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kalau tadi al, -il, al ilmu al ilmu qabla al amri bil ma'ruf wal nahi anil mungkar harus punya ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar yang kedua arifku ar Indal amri bil ma'ruf wa nahi mungkar. Arifku lemah lembut dengan bahasa yang baik, akhlak yang mulia. Ketika menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mung, mungkar, kita banguni anak kita ketika tertidur di pagi hari. Jangan langsung ambil air. Curr. Ya, dibanguni dulu. Nah, ayo nak solat nak. Ya, iya Jangankan manusia Binatang itu kalau dikasari Tidak mau loh. Eh, iya. Kalau dikasari Cokot gitu Apalagi manusia Manusia Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk apa? Berdakwah dan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Wal maw'idhatil hasanah. Wajadilu billati'ah. Ya sahib. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Ya. Wal hasanah dan dengan peringatan-peringatan yang baik. Kalau perlu dialog, Dialoglah dengan cara yang terbaik, yang terbaik. Itu ajaran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini jangan sok jadi ya lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tidak lebih dari beliau. Ya. Mari jadikan beliau sebagai contoh. Dalam berdakwah, dalam menasehati. Dia ada lemah, lemah lembut. Dan cara yang baik. Yang baik. Warifku. Jadi arifku itu lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi cara yang baik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain man ro'a para siapa melihat satu kemungkaran rubalah dengan dengan tangannya dengan wewenangnya kita sebagai kepala rumah tangga melihat uh, di rumah tangga kita ingatkan dengan cara yang yang baik merubah dengan cara yang baik ada anak masih main HP di saat azan ambil HP-nya anak berhenti azan Karena wewenang kita tapi kalau kita di rumah orang, ya, ada tuan rumah yang buka televisi, misalnya, ya, dengar azan maghrib, kita ini tamu, jangan langsung lancang, maghrib, Pak. <gulau> itu bukan pemenang kita, itu rumah tangga dia, kok, Anda ini tamu, ya, tamu, ya paling tidak dengan, mungkin mereka Pak, mungkin kita sholat dulu, mungkin bisa dimatikan televisinya. itu ya, dan akhlak yang baik. Oh iya, yeah, iya, yeah, terima kasih. Tapi kalau langsung cek, Pak, sholat, Pak, yuk. Ayo. <girly> ya iya, yeah, itu, itu namanya kurang beradab. Ya. Jadi ini pentingnya kita mengetahui tentang bagaimana cara amar ma'ruf nahi mung, Dengan lemah lembut, ada wewenangnya. Pertama dengan tangan. Kalau itu wewenang kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu. Tidak bisa dengan tangan kanan anda punya wewenang. lam fa'in lam yastati, Kalau tidak mampu dengan wewenang, maka dengan tak, dengan di li, lisan, dengan nasihat, dengan peringatan, dan kalimat-kalimat yang yang baiklah. Nah, ketika tidak semua orang mau mendengar apa yang kita katakan dan kita nasihati, maka Rasulullah memberikan yang Alternatif ketiga, file ya stati, wa ya stati, fa bil kolbihi, kalaupun dengan lisan tidak bisa, maka dengan hati. Nah, kalau dengan hati itu tidak ada yang tidak bisa, semua bisa mengingkari kemungkaran dengan hati itu setiap orang itu bisa. Makanya Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Jamil Ulum Al Hikam yang pertama itu amar ma'ruf dengan tangan ya yaitu fardu kifayah bagi yang punya wewe wewena yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan juga fardu kifayah ya bagi orang yang didengar nasihatnya ya. adapun yang ketiga mengingkari kemungkaran dan hati ini adalah fardu ain bagi setiap orang karena setiap orang mampu melaksanakannya. Ya minimal dia mengingkari dengan hatinya. Ketika dengan tangan dan lisan dia tidak mampu, maka dia mengingkari dengan hatinya. Ini poin yang kedua. Syarat yang kedua dalam amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan arifik ar dengan lemah, lem, lemah lembut. Di saat amar ma'ruf nahi Mungkar Kalau ilmu sebelum ya kalau ketika itu dengan lemah lembut kemudian yang ketiga wasabru Ba'dal amri bil ma'rufi Wa nahyi anil mungkar harus sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar itu ada konsekuensinya yang mungkin dibenci orang ya dikata-katai ya disemprot ya. harus sabar jangan lawan kamu disuruh kok malah mau biarkan terima kasih jazakallahu khair sabar Makanya orang amar ma'ruf nahi mungkar itu dadanya haruslah lapang. Kalau dada sempit tidak bisa, ya. Jual <guluh> kebab <dan> zen. <guluh> kebab> Jangan jadi tulang amar ma'ruf nahi mungkar, mungkar. Ya. Jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ha? sabar. Jangankan orang lain, kadang-kadang istri kita, anak-anak kita. Karena duh lu dada. Anakku harus tak bilangi berulang-ulang. Benar kan? Iya. Jadi harus ha? sabar amar ma'ruf nahi mungkar itu ya karena merubah manusia manusia merubah perangainya ya itu tidak gamp tidak gampang Nabi Musa alaihissalam ketika Allah menyuruh beliau untuk menghadapi Fir'aun Fir'aun itu agut terbesar loh di zamannya siapa tidak mengenal Fir'aun <laughs> semua mengenal Fir'aun kalau baca Qur baca Quran ya. kisah paling banyak dalam Al Quran itu kisah tentang Fir'aun. Fir'aun. Hampir dalam setiap surat ada kisah tentang Fir'aun. Ayat. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan beliau Idhab ila Fir'auna innahu toho. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun Sesungguhnya dia telah melampaui batas Apa ucapan pertama yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam Beliau mengatakan Rabbi syrahli sadri ya. ya Allah ya Tuhanku lapangkanlah dadaku hmm. Ya Wa yassirli amri Mudahkanlah urusanku Wahlul uqdatan min lisani yafqaw qawli Dan lepaslah ikatan dari lisanku Sehingga dia paham Mereka paham apa yang aku ucap Ucapkan Ini luar biasa hikmah ayat ini Luar biasa. Saya sengaja nyampaikan ini karena kita masing-masing punya keluar keluarga. Tidak semua di sini dai, ceramah di mimbar, tapi punya keluarga kita ini. Paman, bibi, anak, istri, dan yang lainnya. Nah, Lai kita kan memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari yang mung yang mungkar. Lah Nabi Musa alaihissalam pertama kali beliau mohon pada Allah Taala Ketika Allah menyuruh menghadap Fir'aun, beliau mengatakan, Rabbi Wahai Rabku, Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Ini pentingnya lapang dada dalam berda berdakwah. Memang kita hadapi masuk Fir'aun. Kita hadapi Fir'aun, oh bukan? Ya bukan Fir'aun yang kita hadapi. Ya paling anak, istri, paman, bibi, tetangga. tidak lapang dada. Allah menyuruh Nabi Musa kepada Fir'aun tohud paling besar di zamannya. Yang pertama beliau minta supaya lapang dada. Iya. Da, da. Maka di sini pentingnya orang yang amar ma'ruf dan mungkar ketika kita memerintahkan keluarga kita untuk berbuat baik, untuk bersedekah, untuk sholat lima waktu dan seterusnya, ya harus lapang dada, da, sabar. Jangan cepat ingin seorang berubah dengan segera. Butuh waktu. Semua dakwah itu butuh waktu. Dakwah yang paling panjang siapa? Nabi Nuh, 950 tahun dakwah. Sabar, tabah. Semua metode digunakan. Terang-terangan, pelan-pelan, perorangan, maupun secara menyeluruh. Toh, <tuh> yang beriman hanya sedi sedikit. Nabi Muhammad sekian puluh tahun, 23 tahun, 13 tahun di Me Mekah bertahan dan penuh kesabaran dilawan oleh kaumnya. Jadi seorang yang menyuruh kepada kebaikan, mengingkari dari kemungkaran, membangun keluarga yang Islami, yang Sunni, ya itu memerlukan kesabar, sabaran. Harus lapang dada. Ya. Jadi antara sifat kaum mukminin adalah Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian yang ketiga, wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan salat. Mereka menegakkan salat. Karena salat itu hablum minallah. Hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah ya setelah dia beriman pada Allah adalah dia menegakkan sholat tempatnya curhat tempatnya mengadu waktu sholat mengadu kepada siapa yang paling sempurna yang maha mendengar maha kuasa maha menjawab permohonan hamba-hambanya maka jangan mohon pada manusia berharap kepada Allah, Allah Ta'ala jadi salat adalah rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat. Tidak ada ibadah dalam Islam yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak memerintahkan pada anak-anak pada usia dini kecuali salat. Ini karena pentingnya salat. mereka menegakkan salat. Jadi salat ini Ketika anak pada usia dini diperintahkan untuk kita menyuruh mereka sholat, tapi jangan dipukul. Anak tujuh tahun suruh sholat. Muru auladakum sholat. Wahum abna usab isinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka tujuh tahun. Hadis Sahih riwayat Imam Abu daud dan yang lainnya. Wadribuhum alaiha. Wahum abna us sinin dan pukullah mereka kalau tidak mengerjakan sholat ketika usia 10, 10 tahun. Pukul di sini, pukul yang beradab, pukul yang bersifat mendidik, ya, yang bersifat mendidik. Karena memukul itu ada dua macam, loh. Mukul itu ada yang bersifat mendolimi, ada yang bersifat mendidik. Semua perintah memukul dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallam itu yang kedua, yang kedua yang untuk mendidik. Iya, Bukan untuk mendoli, untuk mendolimi. Bukan untuk menyakiti, menyakiti Tidak. Tapi untuk mendidik. mendidik. Makanya tidak boleh mukul sampai berbahaya, berbahaya. Tapi mukul itu ada. Dalam Islam menyuruh mukul itu. Di Al-Quran menyuruh istri yang bangkang dipukuli. Tapi bukan mendolimi. Tidak. Ya. Nah, sekarang kita ini masalah hak asasi manusia. Ayah mukul anak lapor ke poli, polisi. Ya. Jadi sebetulnya mukul itu adalah ada manfaatnya. Tapi selama itu bersifat memberi ya takdib namanya untuk memberi pembelajar, pembelajaran saja. Tidak sampai menyakiti, menyakiti atau mendoli, mendolimi. Itu memang dilarang. Kalau memukul sampai mendolimi, menyakiti itu harus dihindar, harus dihindari. Jadi sholat ini pertama Sebetulnya ada faktor pertama Dalam mendidik anak untuk sholat itu Orang tua harus memberi contoh Keteladanan sangat penting Ya, Ketika anak melihat orang tua sholat Kemudian orang tua menyuruh anak anaknya anak sholat ina, Oh dia akan ikut Karena dia tahu ayahnya ibunya sholat tapi kalau ayah duduk atau gini ya, susur enak, ayo berangkat sana masjid. Oh dia yang enggak. Ini tidak beri contoh, maka kedua itu penting. Contoh teladan itu penting untuk dalam mendidik kita. Beri contoh, kalau kita ingin anak kita sholat, kita beri contoh. Nanti dia akan membekas dalam diri, jadi menegakkan sholat. Kemudian, ini berkaitan dengan harta, dan mereka menunaikan zakat. Zakatnya hak Allah, ya, ya harus dikeluarkan bagi orang yang mempunyai harta sudah mencapai nisab dia harus mengeluarkan zakat ini hablum minan, minan nas kita hidup ini ya dua ini hablum minallah dan hablum minan, minan nas dia bisa lepas dari dua hal ini ya bagaimanapun seorang ingin aku ingin hidup menyendiri tetap harus hubungan sama manusia manusia tidak ada orang bisa hidup sendiri tidak ada ya. mesti ada hubungan dengan yang lainnya dan sini kita perlu menjaga hubungan salah satu yang diajarkan oleh Allah taala adalah dengan berba berbagi kalau yang wajib namanya zakat kalau yang tidak wajib namanya sedekah ya ini perhatikan Islam mengajarkan itu semuanya bagaimana kita hablum nas menjaga hubungan silaturahmi kekeluargaan kerabat keluarga Salah satunya adalah dengan dengan memberi tahadu tahabu kata Nabi Wasallam. saling memberi hadiahlah kalian kalian akan saling mencintai, ya, iya. Jadi Islam menginginkan ikatan yang kuat diantara kaum muslimin kaum muslimat, betul. Nah, kita sekarang ini heran ya, kok sesama dakwah da da salafiyah ribut satu sama lain luar biasa, ya iya, Tidak nyapa, tidak salam karena beda guru. Masalah-masalah khilafiyah kecil tidak perlu dibesarkan, dibesarkan. Ya. Aku, karena aku tidak mau, mau, salam sama orang itu kenapa? Karena dia duduk sama Ustadz Fulan. Subhanallah. Wah Ustadz Fulan ini juga lah dai sunnah. nama maka tinggalkan gitu-gitu tuh, jangan dipelihara. Itu penyakit. Ya. Selama seorang dai Ustadz mengajarkan kepada kita aqidah tauhid, mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Ajarkan kita agama Allah, sunnah, tauhid dan sunnah. Dengarkan. Dengarkan. Duduk. Kalau sudah mulainya mulai wah fulan begini, fulan begitu, Anda mau bangun silahkan. Tapi selama dia menyampaikan ilmu, dengarlah ilmunya. Ya. Jangan langsung lihat sinis, tak mau salam. Ya. Itu terjadi, itu harus dihilangkan. Ya. Harus dihilangkan. Itu cara-cara syaitan yang menyuruh demikian itu. Syaitan yang menyuruh demikian. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannas dalam bentuk memberi, memberikan. Pemberian. Pemberian ada yang wajib, ada yang sun, sunnah. Yang wajib namanya za, zakat. Yang sunnah namanya se, sedekah atau hadiah atau yang yang lainnya. Ya. Ini di antara sifat mereka karena mereka cinta pada sesama kaum mukmini. Kemudian mayutiun Allah wa Rasulah dan mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi Ini adalah sifat orang-orang beriman. Ya wa Rasul taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kalau terjerumus dalam dosa segera kembali pada Allah taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, ittaqillaha Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada, bertakwalah kamu kepada Allah. Dimanapun kamu berada, ini kalimat yang singkat padat. Kalimat pertama ini tentang hak Allah, kewajiban kita kepada Allah itu bertakwa. Dimanapun kita berada, di masjid, di kantor, di pasar, di jalan, di udara, ketika naik pesawat, di daratan, di lautan, dimanapun ya. Kita diperintahkan bertak, bertakwa Menjaga Allah Yang Allah senantiasa melihat kita Senantiasa bersama kita Dia tahu apa yang kita ucapkan Ya dia mendengar Dia mengetahui apa yang kita kerjakan Sendirian ataupun di tengah keramaian orang Semua diketahui oleh Allah Ta'ala Bahkan yang terlintas dalam diri kita Dalam hati kita Diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau setiap orang mukmin Muslim ya menjaga kali memegang kalimat ini wallah insya insyaallah mereka menjadi baik Ittaqillah haitsu bertakwalah kamu pada Allah Dimanapun mana pun berada ketika seorang jadi sekretaris jadi bendahara jadi kepala jadi pimpinan jadi ini pegangan ittaqillah. itu insyaallah kan selamat ya takut kepada Allah takut. Kemudian kata Nabi SAW, "Bitaqillah itu makunta, wa adbi isayyat is al Dan ikutilah satu perbuatan buruk dengan kamu berbuat baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa bagaimanapun seorang hamba berupaya untuk bertakwa pada Allah Taala, tapi beliau menyadari, "Kullu bani Adamah khotoun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, berbuat do dosa. Wa khairul khotoun tawabun, dan sebaik-baik orang yang, yang berbuat salah orang yang banyak bertobat. Oleh karena itu beliau langsung melanjutkan kalimat kedua. Kalau seorang dalam dia bertakwa pada Allah dia tergelincir berbuat dosa maka segera berbuat baik. Ya, Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang yang buruk. Berbuat baik itu apa di antara yang dimaksud? Bertobat. Setelah berdoa, berbuat dosa, bertobat. Beristighfar, minta ampun kepada Allah dan li, lisan. Memperbanyak amal soleh termasuk salat lima waktu. Itu menghapus do, dosa. Yang ini dilakukan oleh seorang seorang hamba. Jadi maksud amal baik ini adalah bertobat, beristighfar, kemudian memperbanyak amal amal soleh itu sebagai penghapus dosa. Waholikin nasa biholikin asalin dan gaulnya manusia dan ahlak yang mulia yang mulia. Jadi seorang mukmin dia berupaya untuk memperbaiki dirinya dalam semua sisi. Hablumin Allah dan habluminan minan nas. Ya. Semua yang dibangun atas apa? Cinta karena al karena Allah karena Allah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini tadi, ya. Saling cinta satu dengan yang lainnya di antara kaum mukminin, amar ma'ruf nahi munkar kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, taat pada Allah dan pada rasulnya, itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah taala. Jadi kalau seorang mukmin ingin dirahmati Allah Azza wa Jalla, amalkan ini. Ya, amalkan ini ayat 71 dari surat At-Taubah, surat yang ke-9. Itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab mendapatkan rahmat Allah, kita amalkan sifat-sifat yang disebut oleh Allah dalam dalam ayat ini. Innallah azizun hakim. Sungguh ya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dua nama Allah yang dipadukan. Sangat indah. Sangat sempurna. Allah itu perkasa. Tapi keperkasaan Allah itu tidak mendolimi hamba-hambanya. Dia bi, maha bijak, bijaksana. Ya, ini perpaduan antara azizun hakim. Ya, Allah tidak semena-mena. Orang berbuat dosa di antara hamba-hambanya, Allah menangguhkan dia. Mudah-mudahan saat-saat dia tobat dia sadar, dia minta ampun dari Allah. Lihat kalau Allah mau atas dosa yang manusia ini sekejap dibinasakan semua manusia di muka bumi, ini. sekejap. Tapi Allah hikmah punya hikmah Allah maha bijaksana bijaksana. Dia perkasa tapi dia bijaksana bijaksana. Ya. Inallah azizun hakim. Saya kira cukup ya ini hari kerja ya kelihatannya cukup. Baik. Atau buka pertanyaan satu dua pertanyaan mungkin ada yang ingin bertanya. antum loh ini. Saya siap duduk sampai menjelang Jumat. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat ya, dari apa yang kami sampaikan. Apa memang tidak ada pertanyaan atau ada yang ingin bertanya silakan. Satu dua pertanyaan boleh. Kalau tidak, ya semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ah, kemudian satu terakhir, kita alhamdulillah memasuki hari-hari yang mulia, hari-hari yang baik, yaitu 10 hari pertama dari bulan Julhijjah. Yang mana ah, uh, ma min a'mal ya habbu ila Allah khairu habbu ila min hadhihi al tidak ada amal-amal soleh yang paling dicintai lebih dicintai oleh Allah ya daripada amal-amal dilakukan pada hari-hari ini yaitu 10 hari pertama bulan Julhijjah. Maka ayo kita meningkatkan amal-amal kebaikan dan mudah-mudahan kajian ini juga salah satu di antara amal-amal kebaikan yang kita berharap semoga semua mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aqulu qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassallallahu wa salam ala nabiyyina wa ala alihi sabiyajma'in. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.